Tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, 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 tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati. Baiklah rekan-rekan, karena ini air dari atas emang berujuknya kenceng no, dari sono no, dari dinding atas. Karena ini udah pinggiran, jadi kita cari amannya agar pemasangan spandek ini tinggal rembes dari samping nih, dipupuk pinggirannya. Nanti kita masukin ke dalam bobokan ini agar tidak ada rembes dari atas sana air hujan. Jadi seperti ini nih tuh. Kalau kita lihat dari samping nih ada celah. Nanti kita masukin, lalu kita kasih asupan, maka aman dari bocor. Udah rapi dibobok semua nih ujung. Kita bobok agar spandek ini masuk, dan di sini saya udah potong nih sesuai ukuran tembok, makanya tembok ini tidak siku, jadi saya papras sedikit di sini. Tujuannya agar masuk kemari, agar lewat dari pasangan. Lalu kita kasih adukan. Di sini rahasia agar tidak rembes dan tidak bocor, makanya ini harus masuk benar-benar masuk ke dalam. Kita plester lalu kita aci, karena di sini nih air dari atas ini sangat deras turunnya. Jadi kalau kita tibang tempel di pinggiran ini pasti akan masuk ke bawah. Makanya di sini saya masukin ke sini, dan air pun jatuhnya ke sini nih tuh. Kecewakan ini. Tuh, seperti ini jadinya nih nanti.
ini udah rapi semua, kita plester. Di sini disebutnya ban-banan. Ban-banan itu nih jarak antara dinding tembok ini segini nih tuh. Jadi ini aman banget, ini nggak bakalan masuk ini air. Setelah ini kita tinggal ngaci dengan semen acian, semen biasa. Lalu kalau mau dioles cat pelapis anti bocor juga lebih bagus. Jangan lupa nih, ini injekan penting banget di kaso nih, biar kita fokus kerjanya. Jangan langsung diinjek di baja, nanti takut spandek bening ini pada bocor. Kenapa aku? Mendingan kita memakai injekan ini nih, seperti ini. Jadi kita fokus, enak. Jadi kita nginjek juga enak. Lalu kita tinggal memasang ini nih, tinggal di setel ini nih. Kita pasang semua, lalu kita baut. Ini tinggal baut doang nih. Ini udah dipotong-potong semua. Langsung saja kita melakukan pemasangan spandek tembus pandang. Untuk membautnya kita memakai baut wrapping ini nih. Ini panjangnya 5 cm. Jadi beda dia sama baut baja, dia agak panjang. Ini nih, ini ada karetnya nih. Ini buat anti bocor juga karet kalau kita fit. Ini kita bor dulu sini. Dan jangan terlalu kenceng, dia kudu pas posisinya, jadi dia tidak tertekan seperti ini nih. Nah dia kalau nggak dibaut ini bisa mabur gini, prap penangin. Jadi kita harus baut semua nih dengan jarak satu lembar ini tiga baut di tulangan baja ringannya. Oke, ini kita udah baut semua dengan baut roping 5 cm. Ini udah rapi semua nih, ujung-ujung semua nih. Ini jangan, makanya jangan sampai kurang baut, maka akan ketip angin berisik kalau kurang baut. Jadi kita mendingan kita banyakin bautnya, jadi kita aman untuk dari angin dan nggak bakalan mabur ini. Yang penting pas sambung-sambungan ini nih. Ini kan sambungan nih. Ini sambungan antara atas dan bawah. Ini kita baut benar-benar harus benar bautnya, jangan sampai kurang. Maka kalau kurang baut nanti air masuk dari sini. Dan di sini ini udah aman. Oke, mungkin ini cukup sampai di sini dulu cara memasang pandek tembus pandang ini bening dan terang ini untuk dapur. Dan cara ini rahasianya ada di sini. Ini anti bocor, anti rembes. Udah pada nonton tadi dari awal. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.